Kalau kita dapat saksikan sebentar pun, YB Howard ada menjelaskan sikit sebanyak berkenaan dengan motor Vespa tersebut. Okay. Saya yakin ramai sebenarnya minat, terutamanya golongan belia. Betul. Ya. Dan bila kita cakap berkenaan dengan golongan belia ini, sebenarnya ada satu perkara yang kami nak kongsikan di bawah IRIS. Ya. Yang mana juga ini merupakan salah satu lagi indeks untuk memastikan bagaimana minat dan juga pelibatan belia itu dalam bidang sukan. Kalau kita lihat sukan-sukan sekarang ini, bukan sahaja kita dapat saksikan di lapangan, tapi sukan itu juga dikategorikan dalam bentuk e-sport. Itu akan kami kupas lebih lanjut bersama dengan tetamu seketika nanti. Kita saksikan paparan ini dulu. Okey, indeks budaya sukan. Persoalan yang besar di situ. Apakah yang cuba disampaikan? Yeah. Clippingnya agak tidak jelas. Jadi itulah tujuannya kami di slot ini, kami bawa pada anda untuk membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan indeks ini. Jadi selamat datang, kita ucapkan kepada tetamu kami pada pagi ini, iaitu Dr. Zainah Sharif, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, dikenali sebagai IRIS. Betul ya? Okey, selamat pagi Dr. Sihat. Selamat pagi, terima kasih kerana pagi ini ada ruang untuk IRIS berkongsi tentang indeks budaya sukan. Sama-sama. Okey, bukan dimanya, jom kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan indeks budaya sukan ini. Silakan Doktor. Okey, untuk makluman semua ya, indeks budaya sukan ini adalah satu tool. Tool ni kira macam pengukur lah kepada budaya sukan di Malaysia. Bila cakap pasal budaya sukan ni, apa benda agaknya kan? Jadi bila cakap pasal budaya sukan, maknanya yang kita ukur adalah apabila aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif dijadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan, dan dalam masa yang sama ada ekosistem yang wujud ataupun sedia ada dalam persekitaran kehidupan kita seharian. So maknanya bila kita laksanakan aktiviti sukan, senaman, rekreasi aktif, dalam masa yang sama ada domain-domain ataupun perkara yang kita ukur yang menjadikan budaya sukan. Ada lima perkara dari segi penglibatan, kecintaan sukan, kesukarelaan sukan, fasiliti dan perbelanjaan. All those adalah ekosistem. Maknanya ekosistem tu bersekali dengan apa yang kita buat, itulah dikatakan budaya sukan. Okey, kalau kita sebut saja indeks ini, tentunya kita akan jadikan sebagai petunjuk bagaimana begitu aktifnya golongan belia, penglibatan mereka dalam sukan ataupun seperti mana yang dinyatakan oleh doktor tadi. Jadi untuk pendapatan ataupun kajian, hasil kajian untuk sepanjang tahun tadi itu 2018 punya, 2018, untuk indeks 2018 bagaimana? Mungkin secara kesimpulannya ada peningkatan saban tahun bagaimana? Untuk makluman ya, kira Malaysia ni menjadi negara pertama sebenarnya yang mewujudkan indeks budaya sukan. Ya. Oh, okay. Di dunia ada yang for example dekat Sport England dan juga di Singapura. Singapura secara spesifiknya mengukur indeks sukan, tetapi kebanyakan mereka fokus kepada penglibatan dan keaktifan saja. Jadi bila Malaysia mengukur indeks budaya sukan ini, kita mengambil ekosistem yang lima perkara tadi. Bukan saja keterlibatan, tetapi kecintaan dia macam mana, dari segi perbelanjaan dia macam mana, kesukarelaan dan fasiliti. Itu secara keseluruhan bila kita ukur. Dan bila dilihat dari segi domain ataupun ruang lingkup penglibatan, kita ada dua perkara yang kita ukur dalam tu, penglibatan dan keaktifan. Maknanya bila terlibat tak semestinya aktif. Kan? Dan bila dikatakan budaya sukan, kita ukur mereka yang terlibat dalam aktiviti sukan, senaman dan rekreasi aktif ni sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 bulan. Sebab 3 bulan tu kenapa? Sebab nak jadi budaya. Kalau maknanya dalam tempoh 3 bulan, saya tanya terlibat tak? Tak pernah. Maknanya tak masuklah dalam kita punya yang dikategorikan sebagai terlibat. Dan bila kita lihat since indeks budaya sukan 2018 ini menjadi tahun asas, alhamdulillah tahun ini kami akan laksanakan sekali lagi indeks budaya sukan 2019 pula. So dan nanti skor yang kita dapat kalau tahun 2018 pada 53.1 tahap sederhana, kita harap bila kita dapat laksanakan tahun ini pula, kita nak tengok
trennya meningkat ataupun menurun. Okey. Okey, doktor, satu lagi perkara yang mungkin kita dapat berikan tumpuan dan untuk indeks budaya sukan ini. Hmm. Macam tadi doktor katakan istimewanya indeks ini di negara kita ada beberapa sektor-sektor. Ya, betul. Saya tertarik dengan dari segi sektor fasiliti itu sendiri. Ha-ha. Bagaimana kalau dapatan untuk tahun 2018 fasiliti itu adakah memuaskan untuk waktu ini? Okey, bila kita mengukur kita panggil domain lah, yeah, perkara yang berkaitan dengan facility. Uh-huh. Di dalam indeks budaya sukan kita, antara item yang kita tanya adalah dari segi accessibility, apa, kebolehcapaian, yeah, mm-hmm, keselamatan, mm, dan juga keboleh penggunaan, mm, dan juga keselamatan. Jadi maknanya bila kita tengok rakyat Malaysia ni, misalnya di kawasan tempat tinggalnya ada tak fasiliti? Hmm. Bila ada, dia boleh guna tak? Yeah. Dan bila dia boleh guna, bila dia boleh pergi ke tempat untuk guna fasiliti, selamat tak fasiliti yang disediakan? Jadi sebenarnya daripada 5 domain yang kita ukur tadi, yang keterlibatan, kecintaan, perbelanjaan, fasiliti dan kesukarelaan tadi, fasiliti yang kedua terendahlah. Maknanya dari segi kebolehgunaan, keselamatan dan accessibility tadi. Hmm. So maknanya dari segi perancangan, mungkin kita boleh melihat balik bagaimana agaknya facility ini boleh menyumbang kepada peningkatan skor pada masa, yeah, akan datang. Walau, yeah, bagaimanapun, daripada 5 perkara yang kita ukur untuk melihat budaya sukan dalam kalangan rakyat Malaysia, yang paling rendah di kalangan 5 perkara itu adalah segi kesukarelaan. Hmm. Nah, maknanya dari segi, yeah, kesukarelaan sukan, di dalam tu ada indikator dua indikator yang utamalah, okay, dari segi perbelanjaan sukan, mm-hmm, dan juga khidmat, okay, sukarela. Oh. So maknanya dari segi penajaan masih rendah, hmm, penajaan sukan. Hmm. Dan khidmat sukarela di kalangan masyarakat untuk membantu dari segi pelaksanaan program-program sukan masih juga rendah. Masih juga rendah. Sebab bila kita cakap tentang budaya sukan ini, sebenarnya budaya sukan ini dah sampai satu tahap yang mana masyarakat melaksanakan sendiri aktiviti sukan senaman dan rekreasi aktif dan ada ekosistem. Hmm. Tetapi itu dah peringkat yang kedua tinggilah. Hmm. Kalau yang peringkat asas sekali adalah pembudayaan sukan. Pembudayaan sukan ini maknanya kena ada pihak lain yang melaksanakan aktiviti. Kena macam contoh Kementerian Sukan, kami ada Fit Malaysia, Hari Sukan Negara. Hmm. Kita buat pelbagai untuk tarik masyarakat, come on, terlibatlah dalam aktiviti kita. Hmm. Maknanya pihak lain kena paksa masyarakat untuk terlibat. Hmm. Tetapi apabila masyarakat dah buat sendiri aktiviti, tak siapa suruh, dia dah ada elemen berbudaya sukan. Yeah. Tetapi bila dia dah berbudaya sukan, tak ada pula fasiliti, tak ada nak berbelanja, tak ada kesukarelaan. Jadi bila dah ada lebih tinggi sikit hierarkinya berbudaya sukan kepada budaya sukan, dia dah serentaklah ekosistem dengan amalan. Jadi Malaysia berada di paras asas lagi? Sederhana. Sederhana. Dengan skor 53.1. Hmm. Maknanya dia bukan majoriti, bukan tinggi, ditangkap sederhana, maknanya pengukuhan dari segi pelbagai pendekatan perlu dilaksanakanlah. Dengan peratusan itu, kalau nak dibandingkan dengan negara Asia, Malaysia mungkin berada di tangga keberapa? Okey, macam saya nyatakan tadi, indeks budaya sukan Malaysia yang pertama. Hmm. Jadi kita nak banding nak dengan peringkat antarabangsa, tak boleh. Walau bagaimanapun, okay, kalau nak tengok segi penglibatan, sebab macam saya nyatakan tadi, kalau Sport England dengan Singapura misalnya, mereka melihat kepada penglibatan dan keaktifan. Hmm. Jadi kalau kita tengok Malaysia, kalau segi penglibatan 62.5, masih sederhana, walaupun bukanlah tinggi sampai 80, lebih kurang sama dengan Singapura dalam 64, England dalam 54. Maknanya dari segi penglibatan, kita melihat peningkatan lah. Sebab macam IRIS sendiri, sebelum ini kami pernah laksanakan kajian untuk melihat secara fokus untuk penglibatan saja pada tahun 2017. Pada masa itu belum ada indeks budaya sukan. Yeah. Kita nak tengok keaktifan dan penglibatan saja. Sama seperti Singapura dan juga Dan kita lihat daripada 2017 ke 2018, peningkatan lebih kurang 9.8%. Hmm. Itu dari segi penglibatan. Hmm. Menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni, apabila ada program sukan, rekreasi dan sebagainya, mereka suka terlibat. Dari segi penglibatan, kita boleh banggakan. Hmm. Sebab semakin mereka. Sebab itu kita tengok sekarang ni kalau ada aktiviti-aktiviti sukan, ada larian dan sebagainya, basikal, kan? Ramai maraton yang terlibat. Lah, maraton dah jadi satu trend. Yeah, ada yang dah ketagih pun, kan? Tapi maksudnya bila kita nak ukur budaya sukan, dia tidak saja melihat dari segi penglibatan. Kita kena tengok dari segi yang kesukarelaan, fasiliti dan sebagainya tadi. Capaian indeks budaya sukan ni adakah masuk e-sport sekali? Okey, untuk makluman, bagi e-sport sebenarnya kita ada
apa ni rangkumkan di dalam kajian. Mm-hmm. Ya, kita ada ukur. Maknanya daripada 8,700 responden di seluruh Malaysia yang berumur 13 tahun dan ke atas, 25.5% daripadanya memang ada melakukan ataupun terlibat dalam e-sport. Yeah. Ada yang kebanyakannya Dota lah. Yeah, Malaysia ni Dota. Tapi dari segi pengukuran kepada skor indeks budaya sukan, kami tak masukkan dia sebagai pengukuran. Okay. Sebab bila budaya sukan, kita lebih memfokus kepada adanya penglibatan, yeah, adanya aktiviti fizikal dan physical pergerakan. Lah. Yeah. Hmm. Maksudnya e-sport tu kategori lain lah. Kategori lain, betul. Tapi kita ambil kira nak tengok trend. Hmm. Ha, mungkin tahun ini, bila kami buat lagi sekali indeks budaya sukan 2019, mungkin peratusan 25.5% yang suka kepada e-sport tu meningkat ke menurun ke kan? Sebab sekarang pun dah ada banyak program, kalau kita tahu baru-baru ni di Perak ada sambutan untuk e-sport dan sebagainya. Jadi tak apa, lepas ni kita mungkin boleh interview lagi sekali untuk dapat capaian e-sport pula. Kita nak tahu juga siapa sebenarnya dapat manfaat daripada indeks yang dijalankan ni, capaian daripada data-data ini, siapa yang dapat manfaat? Untuk makluman, bila kita bangunkan pengukuran kepada pencapaian budaya sukan ini di Malaysia, sebab sebenarnya di pihak kerajaan persekutuan, di pihak kerajaan kita sendiri, kita ada mensasarkan menjelang tahun 2020, 50% daripada rakyat Malaysia ni berbudaya sukan. Okay. Jadi bila kita tengok tahun 2020 tu tahun depan je kan, jadi bila kita tengok dari segi sasaran sekarang ni, kita dah capai sebenarnya. Kan dah, sebab itu menunjukkan dari segi penglibatan. Dan tapi bila kita tengok ada perkara yang masih rendah, fasiliti, kesukarelaan. So apa yang pihak kerajaan, pihak pelaksana program boleh buat ataupun susunkan strategi untuk menarik lebih ramai penglibatan masyarakat, bukan saja nak terlibat dalam aktiviti, tetapi mungkin dia nak menyumbang kepakaran, meningkatkan kesukarelaan dia dalam membantu melaksanakan program di peringkat masyarakat, di peringkat kaumi, kan? Jadi di peringkat Kementerian Bersukan sendiri, kita akan melaksanakan technical working group pada 4 dan 5 April ini, dan akan melibatkan lebih kurang 170 focal point lah daripada pelbagai kementerian, agensi dan sebagainya, untuk kita kupas, kita bincangkan. Bila kita lihat, oh, skor bagi perkara ini tinggi, skor bagi perkara ini rendah, mungkin ada strategi yang kita boleh gembling bersama. Sebab untuk melaksanakan pembangunan sukan, dia bukan di bawah tanggungjawab Kementerian Belia dan Sukan sendiri-sendirilah. Dia tak boleh bekerja dalam, orang kata, silo lah. Kena ada satu pendekatan bersepadu, melibatkan semua pihak. Baru kita dapat meningkatkan peningkatan penglibatan apa ni, rakyat Malaysia lah. Okey. Kalau kita sebut prosedurnya itu, doktor, untuk mendapatkan dapatan ini, ataupun hasil kajian tahun asas tahun lepas 2018, bagaimana caranya? Adakah dengan menemu ramah, ada borang kaji selidik yang dilakukan? Bagaimana? Metodologinya. Untuk makluman, IRIS ni adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang fokus melaksanakan penyelidikan. Okay. Jadi kita memang pergi ke seluruh negara, kita interview responden yang berumur 13 tahun dan ke atas ni dari rumah ke rumah. Okay. Kita tak pergi dekat padang bola, nanti kita punya data tu tak tepat lah. Memang mestilah ada terlibat kan. Jadi kita bangunkan persampelan kita mengikut blok perhitungan yang dibantu pembangunan sampelnya oleh berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan. Jadi nak pastikan data kita tu dikutip ataupun dilibatkan masyarakat bandar, luar bandar, kategori umur dan pelbagai latar belakang. Jadi kita punya responden 8,007 orang. Daripada 8,007 orang tu, mungkin ada kata, since budak yang berumur ataupun responden berumur 13 ni mestilah tinggi sebab budak sekolah, kan? Tapi dalam kita punya kutipan data menggunakan borang soal selidik, bagi mereka yang belajar di sekolah, di institusi pengajian tinggi dan sebagainya, yang kita tanya ni adalah aktiviti mereka yang di luar waktu sekolah, di luar kurikulum. Jadi kalau tidak, tak adalah macam pelajar sekolah, mereka ada kurikulum. Jadi nampak tinggi lah nanti persentase tu. Bila kita kata yang kita tanya ini hanya aktiviti sukan senaman dan rekreasi aktif di luar waktu sekolah, di luar kurikulum, kurikulum dan sebagainya. Okey. Satu lagi, doktor. Daripada apa yang kita lihat dan kajiannya pun sudah dapat kita saksikan keputusannya indeks untuk 2018. Untuk mereka yang ingin melihat bagaimana indeks itu turun naiknya, dari mana? Adakah ada sumber yang akan dikeluarkan ataupun diterbitkan dalam bentuk buku ke, dan bagaimana? Sebenarnya kalau dari segi buku, kami ada letakkan buku ni di portal IRIS, di portal IRIS lah. Okay. Dia download secara percuma PDF. Di dalam ini kita dah letakkan dapatan dalam bentuk infografik lah, senang dilihat. So
sekiranya ada pihak-pihak yang nak merangka apa-apa strategi bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan sukan, pemberdayaan sukan dan sebagainya, boleh melihat kepada dokumen inilah sebagai rujukan. Kerana pada kita di IRIS, kami macam saya katalah tukang ukur. Mm-hmm. Yeah. Tapi untuk melaksanakan program adalah kita semua. Semua agensi di peringkat organisasi, di peringkat individu, semua bertanggungjawablah untuk melaksanakan program ini. Okey, jadi kita dah minta doktor mewakili KBS lah sebenarnya, walaupun berada di bahagian pendidikan. Sedikit saranan kepada masyarakat Malaysia supaya sama-sama dapat bantu meningkatkan indeks budaya sukan ini pada tahun 2019. Okey, satu orang kata harapan yang tinggilah ya. Macam saya nyatakan tadi lah, Kementerian Belia dan Sukan memang sebuah organisasi yang bertanggungjawab ke atas pembangunan belia dan sukan. Okay? Dari segi penglibatan masyarakat dalam sukan, KBS melaksanakan pelbagai program. Ada Fit Malaysia, Hari Sukan Negara sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Selain daripada program-program di peringkat akar umbi macam Liga Sukan untuk Semua dan sebagainya. Tetapi tidak ada maknanya kalau pihak kementerian melaksanakan pelbagai program tapi tidak ada masyarakat yang nak mengambil bahagian. Yeah. Jadi macam saya nyatakan tadi lah, kesukarelaan dalam membantu melaksanakan aktiviti sukan itu yang kami harapkan. Sebab kalau di peringkat akar umbi, masyarakat secara sukarela bantu laksanakan program untuk melibatkan lebih ramai masyarakat, pastinya indeks ini akan meningkat nanti. Baik. Terima kasih Dr. Zainah Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia ataupun IRIS. Itu berkenaan dengan indeks budaya sukan 2018. Betul.